Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada momen yang sangat menegangkan ya, yang mana kuda laut ini ingin diserang oleh makhluk tersebut. Dia keluar dari sela-sela leapfrog dan melilit kuda laut. Cuman saya tidak dapat video fullnya karena handphone saya lumayan jauh. Saya melihat pada malam hari. Nah, kuda laut ini ada di bawah, nyangkut di karang anemon, lalu hewan ini menghampirinya dan mengikatnya. Siapakah dia? Ya, ini dia hewan tersebut. Bristol Star atau bintang laut ular. Bintang laut ular ini saya beli sudah hampir jalan 2 bulan di tank saya. Tujuannya adalah untuk memakan detritus atau kotoran-kotoran ikan atau makanan sisa. Dia itu cukup rajin. Nah, dia cuman sudah besar nih. Tadi belinya lumayan kecil, sekarang udah mulai besar dan melilit. Nah, itu panjang sekali ya, itu tentakel-tentakelnya ada 5 seperti pada umumnya bintang laut. Dia termasuk bintang laut, tapi dia namanya bintang laut ular. Ya, alhamdulillah gue pergoki dia saat mau menyerang kuda laut dan akhirnya kuda lautnya selamat, alhamdulillah. Nah, ini kuda lautnya langsung mencari tempat lain untuk berlindung. Dia juga kaget kali ya. Alhamdulillah. Ya, dia dapat selamat dan melepaskan diri.